itu gimana ya Kak Disa ya, kalau boleh tahu ya? Apakah ada kesulitan dalam membangun chemistry sama teman-teman? Katanya Bang Dul belakangnya ada siapa tuh? Jauh dong. Saya kodamnya. Cara membangun chemistry sebenarnya gampang ya, tinggal nanya nomor WA ya, itu kesulitan itu deh. Ada tolong jangan ngerokok ya di live saya ya. Oh iya, ada tantangan seru. Apa yang paling sulit saat persiapan syuting film? Apakah belajar jogetnya atau bahasa Jawanya? Kenapa sih ngomongnya jangan joget, bisa nggak sih belajar nariknya nih, belajar joget? Iya, belajar nari. Aduh maaf, aku baru sehari jadi host ini, jadi presenter Dul Show radio. Kan Nur itu kan pawangnya ada Mbah Dok. Kalau bisa pawangnya ada siapa? Mati. Halo? Siapa? Kan Nur itu kan mana sih mukanya? Halo? Nur itu kan pawangnya Badok. Kalau Tisa pawangnya siapa ya? Kalau ini sih, kalau Tisa pawangnya ya keluarganya. Kak Tisa, kalau mau nanya, ada nggak sih teman-teman yang kesurupan beneran pas lagi syuting atau ada pengalaman horor? Kan pada teman-teman Dul Show pada kepo nih. Pada kepo. Tapi Dul Show, aku mau ngomong bahasa Jawa ya. Iya. Mau ngajak ngomong bahasa Jawa. Yo, awakmu ono gak sampean apa konco-konco sing temenan kesurupan koyo ngono, misalnya kayak delok aneh-aneh, delok setan. Ono waktu itu aku gak delok setan, tapi aku tuh ngeroso ono setan nang sisi ngananku sing bisik-bisik. Oh. Iya. Iya, setannya aku ya menghantuimu yo. Oh iya, Arab Nako, untuk promo ada enggak ya promo? Oh iya, apa harapannya sampean gawe film iki Mbak Nur? Misalnya apa sing arep disampaikan kepada para penonton KKN? Misalnya pesan-pesan sing ingin disampaikan, no. Apa yo? Yo, aku harap semoga KKN iku buat teman-teman Nur lovers, Nur lovers, dan juga Tisa lovers, khususnya yang ada di layar ini ya, Tisa lovers. Ini di layar di bawah ini Tisa lovers cabang yang pertama ya di Pejaten. Semoga sehat-sehat yo. Iya. Ya udah dah. Terakhir lek memerankan Mbak Nur iku sing paling anyel ki bagian sing dia, apakah dari ekspresi wajahe, apa sing narinya, apa logate, apa sing paling menantang gawe merano Nur?
Apa? Mas, masnya kepo yo. Iya, itu kalau ya kalau boleh tahu itu nari gandrung itu sejarahnya apa sih kok iso di film no kayak ngono? Tari gandrung iku tarian khas Banyuwangi. No spoiler ya, no spoiler. Halo? Pokoknya, iyo, tari gandrung itu tarian khas Banyuwangi. Semua bisa menyimpulkan masing-masing ya. Jadi, kenapa? Eh, ada Tante Santi Deni. Oh my God, ada Tante Santi Deni. Api awakmu gak usah melok-melok. Nur, sinyalnya elek, Nur. Nur. Nur, sinyalnya elek, Nur. Nur, sinyalnya elek, Nur. Nur, Nur, sinyalnya elek, Nur. Nur. Nur, Nur, sinyalnya elek, Nur. Nur, sinyalnya elek. Sinyalnya elek, Nur. Nur, ono apa iki, Nur? Bener-bener. Aduh. Mas Dung. Aduh. Nur. Yo wes, ojo melo-melo deh. Ya wes, ya udah, Mbak Nur, matur sembah nuwun gawe interviewnya di Duso. Yo wes, hati-hati yo, jangan ojo bandel yo. Ya wes, Mbak Nur, sepertinya sinyalnya ele, Mbak Nur. Iya. Iya, walaupun iya, enak sinyalnya sing elek, tapi awakmu ayu. Ya wes. Ya, assalamualaikum. Mas, mas, mas. Sinyalnya elek, Nur, Nur, Nur. Sinyalnya elek, Nur, Nur. Mas, Nur. Mas Dul. Nur, Nur, Mas Dul. Sinyalnya elek, sinyalnya elek, Nur, Nur. Gak ada sinyal. Ya. Mas Dul. Mas Dul. Sinyalnya elek, Nur. Ya wes, hati-hati yo. Sinyalnya elek, Nur. Tapi kamu ayu. Itu apa sih Madam Dul, Madam Dul? Katanya di TikTok lagi rame. Nur, sinyalnya elek, Nur. Mirip Madam Dul. Eh, Madam. KKN belum. Madam Dul tuh apa sih? Apa sih? Tolong kasih tauin video Madam Dul tuh apa? Aku nggak ngerti. Ada Tante Santi Daniel. Ada Kak Gali Sudiorjo. Ada Kak Dharma. Aduh, please kasih tahu Madam Dul tuh apa sih? Aku nggak ngerti. Ya aku pengen melo-melo. Iku apa?
Sabiani mirip Madam. Madam apa? Madam apa? Aku tak kerja seil gawe nafkahi awak. Awak mungkok. Ciee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 
Hati saya digambarin aku yang senyum-senyum. Aku juga senyum-senyum ini. Kata istri aku, kamu mirip mantan aku. Oh my God. Aku pintu, aku tak kerja seyo. Aku tak kerja seyo. Agamish. Cie, kasihan masih syuting Kak Bisma. Awas ya, Kak.